bahaya jangkitan COVID-19 ni, ya, serta bagaimana cara untuk kita apa masing-masing utamanya untuk menghindari lah. Mm-hmm. Dan ini tentunya melalui kita punya wakil-wakil pemimpin masyarakat, yeah, berada di kampung-kampung lah. Mm-hmm. Ini untuk menyampaikan pedalaman. Sebab kita kawasan perkampungan orang asli ni, dia ada beberapa kategori lah, iaitu yang di berdekatan dengan bandar, yeah, di pinggir bandar dan mm-hmm yang paling dalam lah di pedalaman. Eh. Mm-hmm. Okay. Jadi ketiga-tiga apa medium ni, dia perlu melalui kita punya orang kata wakil jabatan lah. Yang utama ialah yang badan batin-batin dan juga melalui MPKOA lah ataupun Majlis Pengurusan Komuniti Kampung. Yeah, yeah. Dan untuk yang kawasan bandar, kita juga ada buat bahan lah melalui media-media sosial, Facebook, ya, WhatsApp, IG dan sebagainya lah. Yeah, yeah. Itu peranan jabatan lah untuk menyampaikan info jarak tepat kan. Dan sebab tu kita bekerjasama juga dengan KKM lah. Oh, supaya okay info yang kita sampaikan kepada masyarakat orang asli ni, mm-hmm, dia tepat dan terkini. Ada juga kita buat infografik dan juga beberapa pesanan-pesanan himat awam, uh-huh, yang kita gunakan bahasa suku kaum orang asli sendiri. Supaya yeah, mereka yeah lebih faham lah, mudah memahami ni. Okay, setakat ni macam mana penerimaan masyarakat orang asli sendiri tentang usaha yang JAKUA telah lakukan ni? Ya, apa kalau kita lihat di perkampungan orang asli sekarang, kalau di seluruh Malaysia kita ada 853 kampung. Oh, banyak. Dan ya, betul. Dan berkurang 200,000 masyarakat orang asli sekarang yang berada di Malaysia. Di Pahang saja kita ada 68,000. Wow, ya, ramai. Dan kalau kita lihat dari segi pemantauan jabatan lah, melalui pemimpin kampung dalam masa-masa grup batin dan sebagainya, kita lihat perkhidmatan masyarakat orang asli sekarang sangat baiklah. Dan mereka ternyata dah begitu maklum tentang penularan wabak ni. Dan slogan Just Stay at Home tu memang mereka memang dah tahu lah ya. Ya, mereka tahu. Dan kita lihat kalau di beberapa grup-grup media sosial, WhatsApp, FB, masyarakat ini memang sentiasa di kita dihebahkan tentang wabak ni dalam kalangan mereka. So kita lihat kita dapat lihatlah mereka memang menerima sangatlah apa barang apa yang kita kepada kerajaan dan JAKUA tengah buat ni. Ya, maknanya mereka sedang tak memang kata dah tahu, dah maklum apa yang terjadi sekarang ni. Bukan saja melalui media-media sosial, kita juga bersama baik dengan pihak RTM sendiri. Ya, ya. Melalui radio-radio, terutamanya radio Asia FM lah. Yang betul-betul orang kata orang asli. Betul. Dan memang biasa di Asia FM ni memang dihebahkan setiap hari dan boleh kata setiap hari tu beberapa kali. Diingatkan. Betul. Asia FM ni dia punya coverage memang sampailah ke pedalaman sana. Terbaik lagi terlihat. Mungkin dia lagi boleh faham dengan dialek atau suku dia orang kan. Dari cara penyampaian. Kita tanya pada Cik Johari sendiri, bagaimana sebenarnya masyarakat orang asli mematuhi perintah kawalan pergerakan? Sebab difahamkan sekarang ni juga walaupun dah berkali-kali kita beritahu menerusi informasi radio, media sosial, berbagai ada juga betul dalam kalangan mereka ni yang orang kata degil yang keluar yang melanggar perintah kawalan pergerakan. Mungkin Cik Johari boleh kongsikan bagaimana masyarakat orang asli mematuhi perintah kawalan pergerakan ni sendiri. Baik, Cik Fendi dan Cik Fika dan semua pendengar. Media sosial baru-baru ini telah ada, kalau kita lihat di Facebook, terlihat ada dalam kalangan perkampungan orang asli yang telah pun buat kawalan keluar masuk. Mereka ada buat dan ini menunjukkan bahawa mereka sangat menyambut baiklah kata apa tu PKP ni. Kalau di Pahang, 80% daripada 264 kampung yang kita ada telah pun membuat kawalan sendiri. Dan mereka bukan saja ialah secara sukarela dan tidak ada apa-apa pembayaran lah. Yang ini menunjukkan bahawa mereka betul-betul ikutlah KP ni. Dan kita sendiri pun selalu beri beri penjelasan supaya jangan keluar beramai-ramai untuk keluarga saja sebab mereka pun perlu keluar untuk beli barang harian sebagainya. Jadi mereka ikut yang itulah. Pematuhan tu juga orang kata ikut arahan seperti mana yang dah kita tahu ya. Pergerakan tu memang kita lihat berkurangan lah kita lihat dan kita memang menggalakkan mereka supaya mengawal kawalan pihak luar supaya daripada masuk kampung. Kenapa kita takut nanti pihak-pihak luar yang masuk termasuklah semua pihak lah NGO dan sebagainya sebab kita bimbang mereka ni akan bawa virus ke dalam. Nak virus ni kita tak nampak. Kalau kita nampak tak apa, kita boleh halang-halang. Kita nak kawal kan. Nak tanya juga Cik Johari sendiri kan, bagaimana pakej rangsangan ekonomi perhatian dapat membantu masyarakat khususnya kaum orang asli sendiri yang ketika ini menjalani perintah kawalan pergerakan ni?
Baik, kalau kita lihat dalam pakej rancangan ekonomi Perhatian Rakyat ni, banyak statement yang telah dibentangkan dan umumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Ya. Dan terlihat banyak sangat, tapi yang saya terpanggil untuk saya kongsi pada ini adalah tentang bantuan prihatin nasional. Yang ini kita lihat BPN ini dia lebih berfokus dan lebih sesuailah untuk masyarakat orang asli. Terutama kalau kita lihat dari segi bantuan one-off yang melibatkan pendapatan isi rumah yang berpendapatan bawah RM4,000. Kerana masyarakat orang asli ini 95% daripada populasinya memang berpendapatan kurang daripada RM1,000. Ya, dan mereka akan dapat manfaat daripada sinilah RM1,600 ini. Dan ada lagi bakinya kurang 10-15% itu akan dapat yang bawah RM1,000 lah. Ini langit atas bantu lah, termasuklah dengan yang package untuk orang bujangnya, ya, RM800. Kita lihat apa ni, IPT, sebab tu IPT orang asli pun ada akan dapat. Dan yang lebih fokusnya ialah di bawah golongan mudah terjejas, yang mana kerajaan telah memperuntukkan RM25 juta untuk, kalau kita lihat di sini, untuk warga emas, kanak-kanak di rumah perlindungan, untuk OKU, untuk golongan gelandangan dan orang asal. Dan saya yakin orang asal ini termasuklah orang masyarakat asli. Nah, ini meliputilah bantuan makanan, ya, barangan penjaga kesihatan, tempat perlindungan, semasa PKP inilah. Dan pihak JAKUA sebenarnya hari ini kita bermesyuarat di grup jabat untuk memperincikan apakah bentuk bantuan yang kita akan berikan berdasarkan pada pengumuman di bawah RM25 juta ini. Dan itulah terlihat pakej rancangan ekonomi Perhatian Rakyat yang sesuai dan berfokus untuk masyarakat orang asli sekarang ini. Itu untuk masyarakat orang asli lah kan? Okey, nak tanya juga, usaha mana yang paling sesuai lah? Dalam banyak-banyak pakej yang banyak-banyak diumumkan tu. Banyak pakej rasa yang BPN lah yang sesuai untuk masyarakat orang asli. Sebab sekarang ni masyarakat asli dia memang berdepan dengan masalah ekonomi dalam keadaan PKP ni. Sebelum PKP pun untuk maklumat memang masyarakat asli dari segi ekonominya masih lagi kata berada di bawah garis norma lah, norma penduduk Malaysia lah. Dan dengan bantuan di bawah pakej bantuan Prihatin Nasional, saya lihat dia akan banyak membantu lah, terutamanya dalam yang saya maklumkan tadi yang 25 juta tu, bantuannya tu. Baik, terima kasih Encik Johari. Encik Johari, sikit-sikit saya nak ambil, orang kata mungkin sepanjang PKP ni sendiri ada mungkin masyarakat orang asli yang orang kata memberikan aduan kepada Encik Johari sendiri, orang kata mungkin ada macam, yelah sebab kita sendiri ni pikir kat kampung-kampung macam macam manalah kita nak tanya, macam mana dapat bantuan. Ada juga macam kata nak keluar macam mana, kenderaan boleh keluar ke tidak, apa antara ataupun aduan-aduan yang mereka keutarakan kepada Encik. Yelah, bukan ada, sikit ramai. Kita ada menerima banyak aduan lah, terutamanya melibatkan apa tu, yalah fahamlah dalam keadaan sekarang PKP, masing-masing kebanyakannya mereka berpendapatan harian. Betul. Mereka keluar bekerja, gaji hari, kadang mereka dah pergi cari hasil hutan pun pendapatan harian. Kalau ladang pun, kebun-kebun pun kadang-kadang pendapatan mingguan. Dan dia memang mereka tak boleh nak jual dan sebagainya, ini menimbulkan masalah juga dengan orang asli. Dan kita pekat jabatan, kita sangat menyedarinya dan kita akan memang sentiasa bersedia membantu. Dan kalau kita lihat di Pahang ni, sangat luar biasa tau bantuannya. Di Pahang saya sangat-sangat kagum lah dengan yang pertama sekali daripada peringkat apa, yang Tuan Agong kita, Wangku Raja, di peringkat istana, peringkat kerajaan negeri kita, YAB, Menteri Besar kita, Datuk Seri Tiusa Kerajaan Negeri, daripada ketua polisnya, sehinggalah semua agensi-agensi yang ada, kesihatan sehinggalah di peringkat daerah, peringkat DO dan juga semua NGO dah tinggalah ke peringkat individu, sangat-sangat mengambil berat tentang masyarakat asli ini. Terlihat setiap kali mesyuarat yang diadakan di bawah apa, semasa PKP ini, tidak pernah lepas isu orang asli dibangkitkan oleh di setiap daerah. Dan kita perbincangan, kita akan bantu. Dan terlihat di Pahang ini, bantuan tu memang dari pelbagai sudut lah. Dan saya sangat kagum lah dengan apa yang berlaku di negeri Pahang. Cuma yang apa orang kata, akses yang orang kata
sejauh mana sampai bantuan itu yang kita akan perhebatkan lagi lah. Supaya semua masyarakat asli di Negeri Pahang utamanya boleh menerima bantuan segera dalam musim PKP ini. Okey. Baik, yang terakhir daripada Cik Johari sendiri, nasihat untuk mereka yang mendengar Pahang FM ketika ini, tak kisahlah masyarakat orang asli ke masyarakat Pahang sendiri untuk PKP. Saya pertama sekali stay at home. Itu yang pertama sekali bawa kita KP ini. Kita kena sedar bahawa virus ini macam yang DJ Fika cakap tadi, tidak nampak. Betul. Kita tidak nampak. Kalau nampak tu senang je, halau je. Halau dia. Tapi dalam keadaan sekarang ni, kita memang tidak nampak dan kita tidak tahu adakah kita telah pun terdedah atau telah pun dicemari oleh virus. Kan? Jadi duduklah di rumah, ikutlah nasihat ataupun arahan pihak kerajaan dan juga PDRM terutamanya dan juga sentiasa update tentang status terkini di melalui KKM dan sebagainya. Dan kita setiap hari kita ada pengumuman kan di pukul 5 daripada KKM dan juga pukul 12 dan saya di pihak kerajaan. Kita sentiasa updatekan diri kita dan sentiasa ikutlah peraturan yang ada. Itu saya rasa yang pertama, follow lah, terutamanya orang kata pakai face mask, sentiasa cuci tangan dan apa-apa amalkan penjarakan sosial. Ini termasuklah bukan sahaja orang asli lah, mana semua sekali. Semua sekali kena patuh. Dan DJ Fika lah. Satu setengah dah ni. Satu meter. Ini sebab kita nak fight ni. Kita sekarang dalam keadaan orang kata berperang lah. Betul. Jadi kita kena sangat-sangat berhati-hati dan kita kena bekerjasama dan semualah tak kira kaum. Kena bekerjasama. Okey. Kita akan berjaya nanti. Okey, baik. Terima kasih Encik Johari. Ya, sama-sama. Terima kasih DJ Andy, Fika dan Arti Empan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, okay, itu sekarang kita bersama dengan Encik Johari bin Alwi, pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli Negeri Pahang, untuk kita sama-sama bicarakan mengenai topik kita, pakej rangsangan ekonomi prihatin untuk masyarakat orang asli ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Oh, ini nak beritahu awak ni, Bika. Apa punya mah ni? Kenapa tak diturun macam ni? Kenapa ya? Tak, kita bukan benda. Kita tak biasa makainya. Tapi awak dah macam nipu. Awak dah macam burung belatuk dah kau tengok ni. Baiklah, apa-apa bukan terus kira setiap anda bersama kami di Pahang FM. Saya terpilihan kembali seketika nanti, okey? Pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Begitu juga dengan golongan mudah terjejas, seperti warga emas dan kanak-kanak di rumah perlindungan, orang kelainan upaya ataupun OKU, golongan gelandangan dan orang asal. Kerajaan akan bekerjasama dengan NGO dan usahawan sosial yang berkaitan untuk menyalurkan